Sekarang lebih kenal dekat lagi sama teman-teman dari BPJS Ketenagakerjaan yang profesinya punya usaha di rumah ya, atau mungkin wira swasta, bisa jadi punya toko, buka warung di rumahnya, jadi supir angkutan umum, jadi kuli bangunan dan sebagainya. Ini perlu loh ya, yang namanya jaminan keselamatan kerja. Saat ini adalah programnya ya, untuk BPJS Ketenagakerjaan, program yang kita jalankan ya, ini sama-sama program dari pemerintah. Yang pertama adalah program jaminan kecelakaan kerja, kemudian yang kedua jaminan kematian, yang ketiga jaminan hari tua, dan yang keempat nanti adalah jaminan pensiun. Ketenagakerjaan ya. Jadi BPJS itu ada dua, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Nah, kalau BPJS Kesehatan biasanya pusing dengar di media ya, kalau sakit berobat ke rumah sakit ya. Nah, pemerintah ada program, banyak program BPJS Ketenagakerjaan. Nah, programnya ada tiga, program jaminan ketenagakerja, jaminan kematian, dan jaminan selanjutnya adalah kita turba, turun ke bawah ya, intinya kita akan menyisir dari teman-teman ataupun calon-calon yang ada di sini ya, intinya para pekerja, karena mungkin kalian untuk jam agak siang seperti ini saya rasa untuk pembeli sudah mulai menurun, sehingga kita paling tidak sudah bisa memberikan informasi kepada dia terkait program kita ya. BPJS jaga kerjaan, maju ketua. Oke. Kita mau jaga kota. Ah,